Hai hai teman-teman, sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2020. Semoga di tahun ini dan seterusnya kita selalu berbahagia, sehat selalu, dan penuh dengan kesuksesan. Amin. Di video kali ini, aku belum bisa sharing masakan dulu karena kemarin aku habis liburan. Liburannya ke daerah Purbalingga, Jawa Tengah, yaitu kampung halaman suamiku. Nah, kebetulan ketika main ke salah satu kolam renang terbesar di sana, yaitu Owabong, kebetulan lagi ada atraksi flyboard. Olahraga flyboard ini bisa dibilang cukup ekstrim, tapi sangat indah untuk dilihat. Dan ini pertama kalinya dilakukan di Indonesia di atas kolam renang. Biasanya dilakukan di pantai-pantai. Oke, selamat menonton teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur kita semua. Terima kasih. Bisa foto bersama atlet Anda, dikenakan biaya Rp20.000 saja ya. Rp20.000 saja untuk foto bersama para atlet ini, di tempat atlet ini. Semua kota atau semua tempat wisata bisa mengadakan event-event seperti ini kan. Jadi silakan kepada. Kenapa ya? Oh, tempat ini sebelah selatan kolam olimpik hanya dengan Rp200.000
kita main naik ditemani oleh para atlet, itu bayarnya sampai Rp650.000. Dan di Maroko hanya dengan Rp200.000 saja. Ya, jadi tanpa kejelasan berikutnya. Selamat sore dan selamat berwisata.